Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Muhammad Noh Johari. Dan Sarofizah Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat bagi mengalu-alukan keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Golongan muda perlu melengkapkan diri dengan pelbagai kemahiran yang membolehkan mereka untuk berjaya dalam persekitaran dinamik. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat bagi mengalu-alukan keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim di Istana Nurul Iman yang pada masa ini berada di Negara Brunei Darussalam bagi menyembahkan warkah persilaan ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong seterusnya beredar ke Ceradi Laila Kencana bagi majlis mengadap. Semasa majlis mengadap, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menyembahkan warkah persilaan ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk berangkat ke Majlis Pertabalan Baginda sebagai Yang di-Pertuan Agong Malaysia ke-17 yang akan diadakan pada 20 hari bulan Julai 2024. Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong kemudiannya berkenan berangkat ke Majlis Santap Tengah Hari di Ceradi Ratna Otika. Juga berangkat ke Majlis Mengadap dan Majlis Santap Tengah Hari Paduka-Paduka Anak Anda Baginda Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik dan Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Kunjungan muhibah Yang di-Pertua Negeri Sarawak dan Isteri ke Bandar Seri Begawan mencerminkan hubungan erat antara negara Brunei Darussalam dan negeri Sarawak. Semasa kunjungan tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan menerima mengadap Yang di-Pertua Negeri Sarawak dan Isteri. Detik-detik manis majlis berkenaan antara yang dimuatkan dalam sorotan majlis mengadap dan Majlis Persantapan Tengah Hari sempena kunjungan muhibah Yang di-Pertua Negeri Sarawak dan Isteri ke negara Brunei Darussalam. Thank you.
hamdan kathiran ghayra maqfi. Alhamdulillah. Rombongan Tuan Yang Terutama Tun Pin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar yang di-Pertua Negeri Sarawak dan isteri yang amat berbahagia Toh Puan Fauziah Muhammad Sanusi meneruskan kunjungan muhibah dengan melawat pusat sejarah pagi tadi. Ketibaan Tuan Yang Terutama dan Yang Amat Berbahagia dialelukan oleh Pengiran Haji Muhammad Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hassan, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Antara yang dikunjungi Dewan Pameran Salasilah dan Galeri Koleksi Manuskrip Borneo. Juga hadir yang berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi selaku Menteri Pengiring. Pada sebelah tengah hari tadi, Yang di-Pertua Negeri Sarawak dan isteri berkesempatan menyelusuri Sungai Brunei. Dengan menaiki kapal persiaran MV Sentosa, rombongan berpeluang menyaksikan keindahan panorama persekitaran sepanjang Sungai Brunei. Tuan Yang Terutama Tun Pin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar yang di-Pertua Negeri Sarawak dan isteri yang amat berbahagia Toh Puan Fauziah Muhammad Sanusi serta rombongan menamatkan kunjungan muhibah ke negara ini selama 3 hari. Berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei petang tadi bagi mengucapkan selamat berlepas yang berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi selaku Menteri Pengiring dan isteri, Datuk Paduka Seri Haji Awang Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pesuruhjaya Polis, Pasukan Polis Diraja Brunei dan isteri, dan Major General Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bol Hassan, Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei dan isteri. Forum Kebudayaan Belia ASEAN menyediakan platform bagi peserta mencipta bersama penyelesaian inovatif pelbagai isu. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Penerbangan kedua jemaah haji negara Brunei Darussalam mendarat pada pukul 9.06 pagi tadi di lapangan terbang antarabangsa. Mengalu-alukan ketibaan jemaah haji yang berhormat Bihin Udana Khatib, Datuk Paduka Seri Setia, Ustaz Haji Awang Badarudin, Bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Ugama dan Datin yang berhormat Bihin Datuk Laila Raja, Major Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan selaku pemangku Menteri Kesihatan dan Datin, dan Tuan Yang Terutama Muhammad Abdullah Al-Buraitin, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kerajaan Arab Saudi ke negara ini. Penerbangan kedua yang membawa 252 jemaah haji negara berlepas dari Terminal Haji Lapangan Terbang Antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah kira-kira pukul 6.17 petang kemarin waktu setempat. Berada di Lapangan Terbang Antarabangsa King Abdul Aziz bagi mengucapkan selamat berlayar Awang Haji Farhan bin Pin Orang Kaya Putra Maharaja, Datuk Paduka Haji Abdul Ghani, Pemangku Konsul Agong,
Negara Brunei Darussalam di Jeddah dan Awang Haji Abdullah bin Haji Muhammad, Pengarah Urusan Haji selaku Ketua Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam. Pentadbiran. Ibadah haji banyak memberi pengalaman dan kenangan berharga kepada jemaah haji negara. Pengalaman seumpamanya dapat menjadi pendorong dan motivasi kepada mereka untuk terus menjadi insan yang lebih baik. Merupakan satu cabaran yang jauh berbeza lah. Dibandingkan semasa 2007 dulu, fasilitas persediaannya memang sangat-sangat berbeza. Lebih mudah lagi dan bermanfaat pada jemaah. Bagi kami yang pertama kali menunaikan haji yang dah pernah umrah, sesuatu pengalaman yang itulah apa ya, yang dapat dilupakan, melihat Kaabah atau first time kami kemari, ada rasa terharulah, terutamanya masa kami ke Madinah, masuk melihat makam Rasulullah, masuk raudah, dapat melawat makam Rasulullah, bersembahyang di Masjid Nabawi. Kalau di Mekah tadi boleh menghadap, first time melihat Kaabah and sama je sembahyang di Masjidil Haram. Jabatan Majlis Mesyuarat pagi tadi menerima lawatan daripada peserta leadership program for Young and Future Leaders of Timor Leste for ASEAN. Seramai 10 orang yang sedang menjalani program berkenaan menyertai lawatan bersama para pegawai penyelaras program. Antara yang menyertai lawatan, Tuan Yang Terutama Abel Guterres, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Timor Leste ke negara Brunei Darussalam. Semasa lawatan, rombongan berpeluang untuk berinteraksi serta mengetahui lebih lanjut mengenai pendekatan Majlis Mesyuarat Negara dalam menangani isu-isu semasa. Sebagai sebahagian daripada sambutan ulang tahun ke-40, hubungan diplomatik negara Brunei Darussalam, Kanada, Suruhanjaya Tinggi Kanada di negara ini mengadakan acara Muslim Contributions to Peace Through Dialogue. Acara diadakan di sebuah hotel di Ibu Negara pagi tadi. Puan Yang Terutama Ambra Dickey, Pesuruhjaya Tinggi Kanada ke negara ini, berharap melalui acara ini ia boleh menjadi sumbangan yang berguna kepada kerjasama kedua-dua negara di peringkat antarabangsa kerana ia menggalakkan keamanan, keselamatan dan kemakmuran untuk semua. Acara diisikan dengan sesi dialog dari para penceramah jemputan terdiri daripada anggota kor diplomatik, kerajaan dan ahli akademik. Golongan muda perlu melengkapkan diri dengan pelbagai kemahiran yang membolehkan mereka untuk berjaya. Justru graduan perlu dilengkapi dengan pelbagai kecakapan termasuk pemikiran kritis dan kreatif. Situasi tetap Kementerian Pendidikan menjelaskan perkara tersebut pada Perasmian Forum Kebudayaan Belia ASEAN dan ASEAN Plus 3 ke-9 semalam. Majlis berlangsung di Dewan Banquet Bridex Jurdong. Menurut Dr. Haji Azman bin Ahmad Lagi, sastra dan budaya memainkan peranan penting dalam pendidikan tinggi, menawarkan pelajar peluang unik bagi mengembangkan kreativiti, pemikiran kritis dan kesedaran budaya. Bertemakan masa depan bersama ke arah kelestarian sastra dan budaya, Forum Anjuran Universiti Brunei Darussalam disertai 145 perwakilan daripada 20 universiti dari ASEAN dan 7 rakan kongsi dari negara-negara ASEAN Plus 3 iaitu China, Jepun dan Korea. Pencemaran tanah boleh memudaratkan kesihatan manusia, mencemarkan sumber air, merosakkan bangunan dan memerlukan satu perbelanjaan yang besar untuk dipulihkan. Setiausaha Tetap Perancangan Guna Tanah dan Alam Sekitar, Kementerian Pembangunan menekankan perkara tersebut semasa pembukaan rasmi Forum Teknikal mengenai pengurusan tanah yang tercemar. Forum diadakan di Dewan Indra Pahlawan ABCI. Dayang
Dayang Dr. Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak seterusnya menyatakan, di negara ini dengan berkuat kuasanya Akta Perlindungan dan Pengurusan Alam Sekitar Penggal 240, pencemaran alam sekitar termasuk pencemaran tanah boleh dielakkan atau sekurang-kurangnya dikawal ke tahap yang selamat melalui keperluan yang dikenakan ke atas industri-industri dan pemaju-pemaju seperti pelaksanaan penilaian impak alam sekitar dan penyediaan pelan pengurusan dan pemantauan alam sekitar. 5 pembentangan disampaikan semasa forum dan dihadiri oleh 100 peserta. Forum merupakan program yang diungkapkan oleh pihak Jastri bersempena dengan sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia 2024. Kementerian Pendidikan melalui Pusat Kerjasama Sains, Teknologi dan Alam Sekitar STEP dengan kerjasama Jabatan Pengurusan Pendidikan melakar satu lagi pencapaian penting dengan melancarkan bengkel kecerdasan buatan AI, panduan untuk kit alat sekolah pagi tadi. Perasmiannya diadakan di Sekolah Tinggi Perempuan Raja Isteri. Perasmian bengkel disempurnakan oleh Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, pemangku Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Pengisian majlis pembentangan ucap tama bertajuk Leveraging Generative AI to Enhance Classroom Learning and Efficiency yang disampaikan oleh Dr. Kritsachai Somsaman, Pengarah Pusat Serantau Simeo STEM at Thailand secara dalam talian. Bengkel antara lain bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran penting untuk mengintegrasikan perisian AI ke dalam proses pengajaran dan pembelajaran serta menekankan kepentingan amalan etika AI seperti yang dianjurkan dalam panduan tersebut. Bengkel disertai oleh para pemimpin sekolah dan guru-guru di bawah kawalan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Agama. Data. So we call data is based on data. Mesyuarat Pegawai-Pegawai Kanan Digital ASEAN dan Mesyuarat Kumpulan Kerja Bersama Majlis Pengawal Selia Telekomunikasi ASEAN ADG SOM ATRC dan mesyuarat-mesyuarat berkaitan dengan rakan dialog yang dihadiri oleh perwakilan dari negara-negara ASEAN, Kesatuan Telekomunikasi Antarabangsa ITU, Telecommunity Asia Pacific APT, negara-negara rakan dialog Timor-Leste sebagai pemerhati dan sekretariat ASEAN membuka tirainya hari ini. Majlis pembukaannya diadakan pagi tadi di sebuah hotel di Gadong. Hadir Awang Haji Hairul Muhammad Daud bin Haji Abdul Karim, Timbalan Setiausaha Tetap Info Komunikasi, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi, selaku Ketua ADG SOM bagi Negara Brunei Darussalam. Mesyuarat diadakan bagi menyelaraskan pelaksanaan projek-projek dan aktiviti di bawah ADG SOM ATRC Work Cycle 2024 dan membincangkan kemajuan yang telah dicapai dalam melaksanakan Pelan Induk Digital ASEAN 2025. Tema utama mesyuarat menekankan kepercayaan dan inklusiviti. Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan menjatuhi hukuman 18 bulan pemenjaraan ke atas Awang Asmali bin Abdullah atas kesalahan menerima wang suapan sebanyak RM100 pada 13 Mac 2022. Hukuman 18 bulan pemenjaraan bagi kesalahan menerima wang suapan sebanyak RM200 pada 26 April 2022 bagi kesalahan di bawah Bab 6 Kurung A Akta Pencegahan Rasuah Bab 131 dan 3 bulan pemenjaraan kerana melanggar peraturan 329-Q peraturan penjara di bawah Akta Penjara Bab 51. Pada masa tersebut, Awang Asmali bin Abdullah bertugas sebagai wada penjara di Jabatan Penjara. Pada 19 September 2022, defendant tidak mengaku salah terhadap semua pertuduhan dan dibicarakan. Pihak pendakwaan mengemukakan bukti-bukti bahawa defendant telah menerima wang suapan dari dua orang yang berbeza, semuanya berjumlah RM300 sekitar bulan Mac dan April 2022 secara berasingan sebagai dorongan atau ganjaran kerana telah membenarkan tanpa kebenaran dua orang banduan untuk berkomunikasi dengan orang di luar penjara dengan menggunakan telefon bimbit kepunyaan defendant. Pihak pendakwaan juga telah mengemukakan bukti bahawa defendant telah tanpa kuasa yang sah menyampaikan komunikasi kepada banduan.
Pemangku Magistrate Kanan Dewi Nur Lelawati binti Haji Abdul Hamid menjatuhkan hukuman pemenjaraan ke atas defendant memandangkan kesalahan yang dilakukan adalah serius dan mengambil kira defendant telah menyalahgunakan dan mengeksploitasi kedudukannya sebagai wadah penjara. Pendakwaan kes ini dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya, Pengiran Hajah Nur Azmina binti Pengiran Haji Muhyiddin dan defendant tidak diwakili peguam bela. Biro Mencegah Rasuah memberikan peringatan kepada orang awam termasuk penjawat awam yang berkhidmat di bawah kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk tidak menyalahgunakan kedudukan atau kuasa yang diamanahkan dan tidak terjerumus dengan rasuah kerana ia adalah kesalahan serius dan mana-mana orang yang disabit kesalahan rasuah akan bagi setiap tuduhan di bawah bab 6 Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131 berdepan dengan hukuman denda RM30,000 dan 7 tahun penjara. Negara Brunei Darussalam pada masa ini berada dalam monsun barat daya yang pada lazimnya akan berterusan sehingga bulan September. Semasa monsun barat daya, keadaan atmosfera di negara kita pada kebiasaannya adalah agak stabil dengan kejadian ribut petir berkurangan berbanding semasa monsun peralihan. Keadaan angin secara amnya akan bertiup dari arah barat daya semasa tempoh ini. Keadaan cuaca diramalkan aktif bagi beberapa hari yang akan datang mulai esok hingga 29 Jun dengan hujan lebat berangin kencang sekali-sekala dijangka menjejaskan kebanyakan kawasan negara. Kelajuan angin boleh meningkat sehingga 45 km sejam semasa atau dekat hujan lebat. Keadaan laut pada amnya berombak di paras sedikit di bawah 1 meter. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil langkah-langkah awal akan kejadian cuaca aktif yang diramalkan berlaku. Terdapat risiko kejadian pokok tumbang dan tanah susur semasa hujan lebat dan keadaan berangin kencang. Banjir kilat juga boleh berlaku terutamanya di kawasan-kawasan rendah dan mudah banjir serta di kawasan berdekatan tebing sungai semasa hujan lebat yang berterusan dan semasa kejadian air pasang. Ke arah membantu meningkatkan kesedaran para peserta tentang faedah amalan perniagaan yang mampan berdasarkan prinsip dan pendekatan amalan mengenai alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG, Jabatan Perdana Menteri selaku Sekretariat Jawatan Kuasa Khas Penyelarasan Kebangsaan Matlamat Pembangunan yang Berdaya Tahan SDGs dengan kerjasama Total Energies Brunei, Bank Islam Brunei Darussalam BIBD dan Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei BEDB menerusi Darussalam Enterprise Dare buat julung kalinya mengadakan bengkel kesedaran mengenai alam sekitar, sosial dan tadbir urus bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Bengkel berlangsung di bangunan Reka Bentuk dan Teknologi Anggrek Desa. Bengkel selama sehari itu dikendalikan oleh United Nations Global Compact for Malaysia and Brunei Darussalam. Dengan adanya, bengkel tersebut diharapkan menjadi pemangkin dan memperkasakan lebih ramai pengusaha tempatan untuk menerajui model perniagaan mampan yang akan mendukung usaha negara dalam pelaksanaan matlamat SDG ke-12. So our main idea and intention is one to uphold our principles. Sebelah petang, bengkel diisikan dengan pelancaran ESG Start Assessment, kaedah penilaian digital. Dengan pelancaran berkenaan, sejumlah 1,000 organisasi termasuk PMKS tempatan akan dapat menilai tahap kesediaan ESG dan memahami langkah nilai tambah untuk menuju ke arah pembangunan mampan. Program literasi anjuran Jabatan Penerangan diungkayakan sebagai pendedahan kepada belia agar sebarang perancangan dan perkembangan adalah selaras dengan dasar negara. Pagi tadi, 34 mahasiswa dan mahasiswi College University Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB menyertai program literasi penerangan bagi belia daerah Brunei dan Muara. Majlis pembukaan program anjuran berlangsung di Jabatan Penerangan.
Objektif program adalah untuk memupuk rasa tanggungjawab ke arah memastikan wawasan Brunei 2035 tercapai dengan jayanya, meningkatkan kesedaran tentang pentingnya peranan belia dalam membangun negara dan memupuk kerjasama dan perhubungan erat di antara para belia dan peringkat akar umbi. Berbagai usaha dilaksanakan oleh beberapa pihak di negara ini dalam membantu mereka yang memerlukan, khususnya kepada para pelajar. Sehubungan itu, pagi tadi, Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Menengah Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Saadatul Bolkiah Lumut mengadakan projek Indahnya Berbagi. 30 pelajar yang kurang berkemampuan menerima agihan berupa makanan sarapan. Projek Indahnya Berbagi merupakan inisiatif ahli persatuan berkenaan dan dibuat sekali setiap bulan. Dengan adanya projek Indahnya Berbagi ini akan dapat memberi kesedaran kepada ibu bapa untuk memberi sumbangan kepada pelajar-pelajar yang memerlukan, dan dalam masa yang sama diharapkan juga lebih ramai lagi para ibu bapa untuk tampil ke hadapan menyertai Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Pusat Pendermaan Darah di Jabatan Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan akan mengadakan kempen-kempen derma darah dalam usaha meningkatkan bekalan darah di negara ini. Pada 27 Jun, kempen darah berlangsung di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Bandar Seri Begawan bermula 9 pagi hingga 11.30 pagi. Sementara 29 Jun di aras bawah Dewan Chancellor Universiti Brunei Darussalam dari pukul 10 pagi hingga pukul 2.30 petang. Dalam pada itu, tabung darah Hospital Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtar Billah Tutong juga akan mengadakan kempen yang sama. Kempen diadakan pada 30 Jun di Dewan Masjid Hasanal Bolkiah, Pekan Tutong bermula pukul 8 hingga 11.30 pagi. Orang ramai turut dialelukan untuk datang terus ke Pusat Pendermaan Darah di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha untuk menderma darah pada waktu bekerja bermula 8 hingga 11.30 pagi dan 1.30 hingga 3.30 petang. Tempahan slot derma darah melalui aplikasi BloodCard bagi kempen derma darah adalah sangat digalakkan. Tiga premis perniagaan masing-masing dikenakan kompaun sebanyak RM500 kerana tidak mematuhi Akta Kawalan Harga Penggal 142 dan peraturan-peraturan di bawahnya. Menurut Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES di Kementerian Kewangan dan Ekonomi, hasil penguatkuasaan rutin yang dijalankan oleh JPES melalui Jabatan Hal Ehwal Pengguna pada bulan April dan Mei 2024 mendapati syarikat Anika Tujuan Sendirian Berhad Kampung Kilap, syarikat Gururam Sendirian Berhad Kampung Mata-Mata dan syarikat Nor Jumanah Department Store Kampung Mulaut telah gagal mempamerkan tanda harga bagi sebahagian barangan yang dijual di dalam premis perniagaan masing-masing. Di sepanjang bulan April dan Mei 2024 juga telah merekodkan sebanyak 3 notis amaran dikeluarkan kepada 3 buah premis perniagaan atas kesalahan di bawah bab 3B, iaitu menjual melebihi harga maksimum yang ditetapkan bagi barangan yang dikawal harga, dan bab 5 iaitu tidak mempamerkan tanda harga. Beberapa orang warga negara asing ditahan oleh bahagian penguatkuasa undang-undang Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan bagi siasatan lanjut kerana didapati melakukan kesalahan di bawah peraturan Imigresen dan Akta Pasport. Semasa pemeriksaan di sebuah rumah di Mukim Belait, dua warga asing tersebut dipercayai bekerja dengan majikan lain dan diambil bekerja tanpa pengetahuan majikan asal. Manakala pemeriksaan di Mukim Berakas B, seorang warga asing ditahan kerana gagal mengemukakan dokumen sah dan dipercayai melakukan kegiatan berjaja di rumah ke rumah. Sementara pemeriksaan di Pos Kawalan Imigresen Sementara Labu Temburong, seorang warga asing ditahan setelah dipercayai melakukan kesalahan di bawah Akta Pasport Penggal 146, iaitu tidak melapor diri kepada pegawai imigresen yang bertugas dan tidak mempunyai sebarang pas imigresen. Dalam pada itu, seorang perempuan warga negara Malaysia, Nurul Nabilah binti Abdullah Merayan alias Michelle anak Merayan,
dijatuhi hukuman di bawah Akta Imigresen Penggal 17 iaitu masuk ke negara ini tanpa mempunyai pas imigresen yang sah dan masuk ke negara ini tanpa menggunakan pos kawalan yang diisytiharkan. Dia dijatuhi hukuman 3 bulan penjara beserta denda RM800 sebagai gantian kepada hukuman sebat. Individu tersebut gagal membayar jumlah gantian kepada sebatan tersebut dan menjadikan hukuman penjara selama 4 bulan. Sebagai penghargaan dan menyuntik semangat para atlet pelajar, pengurus pasukan, jurulatih dan pegawai-pegawai di atas pencapaian cemerlang pada Kejohanan Sukan Sekolah-Sekolah ASEAN ASG ke-13, petang tadi diadakan majlis penghargaan dan penyampaian insentif kecemerlangan sukan IKS bagi kontingen Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Brunei Darussalam MSSSBD. Majlis dikelolakan oleh Jabatan Pendidikan Co-Curriculum diadakan di sebuah hotel di Kampung Anggrek Desa. Penyampaian sijil penghargaan dan insentif kecemerlangan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Penghargaan diberikan kepada ahli kontingen yang telah memberi sumbangan dan berjaya mendapat pencapaian yang membanggakan sepanjang ASG 13 yang diadakan di Da Nang, Vietnam pada 1 Jun yang lalu. Thank you.